Halo, Samir, ketemu lagi sama aku Anissa Desaila. Dan hari ini aku bakalan reactionin Gacha Live mini movie lagi karyanya Balqis Dua Official yang berjudul Pacarku yang Terlalu Tampan dan Peka. Ditemenin sama siapa, Saber? Sean. Yes, sama si AA Sean ya, Saber ya. Jadi langsung aja sekarang kita mulai. Jadi make sure kalian juga untuk like videonya, terus subscribe juga channelnya, ya kan? Tuh udah ada perhatian, no copy judul bla 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 ya, sabar ya. Dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini dan sebagainya. Jadi kalian juga harus follow account IG Balqis Official. Bagi yang belum follow, follow ya. Oke, sabar, let's go. Oh, ini ceritanya di Korea ya? Enggak, ngarang. Oh, bukan. Hai, nama aku Masuzu Natsukawa. Aku biasa dipanggil Natsuki, umurku 16 tahun dan aku memiliki pacar yang sangat gans. Kalau ini namanya Usui Takumi, ini pacarku yang cakepnya kebangetan, saking cakepnya sampai dia harus pakai masker ke sekolah untuk menghindari cewek-cewek yang kegatelan. Sifatnya agak dingin tapi dia romantis dan peka. Wow. Dreamy boy banget. Lepas maskernya. Matanya merah biru. Jadi inget Sasuke ya kalau matanya begitu ya. Naruto. Oh ya, yeah. Sasuke. Nah gini dong, makin zeyeng. Lepas maskernya dong, zeyeng. Nanti kalau aku dikejar-kejar cewek lagi gimana? Aku tendang ceweknya. Buka maskernya. Wih, akhirnya dibuka. Dibuka dong. Wow. Oh cewek, oh ya ampun, itu cewek bibirnya wow banget, seksoy banget ya sabernya. Dan mereka pada terpana, terpesona. Prima dona. Ganteng banget. Gue gak pengen lihat cowok secakep itu. Tapi kayaknya dia udah punya pacar. Bodoh amat, gue cantik, gue juga bisa dapetin tuh cowok dengan mudah. Namanya sangat Jepang sekali ya. Biasanya Jemba. Tapi Jepang manggilnya Mbak. Cakep bit gile. Tapi saya udah punya pacar. Sedih mah. Mantan gua tuh kok cakep. Pada terpesona pemirsa. Beb, aku lapar. Ini agak labil ya. Tadi dia sayang. Tadi beb, lo kamu mau kemana? Katanya lapar. Langsung peka dong, oh my god. Kamu bisa lebih dingin gak? Udah ganteng peka, beruntung banget aku. Iya, pada dikejarin dong tuh cowok. Wih. Saking ganteng ya. Kayaknya malah di sekolah cuma dia doang cowoknya. Hey. Makanya dikejar-kejar cewek ya. Iya, 10 menit kemudian. STM ya? Iya, SMK. Hai. Apa? Boleh kenalan? Ya. Namaku Zuzu. Kamu? Maaf, gua buru-buru. Namanya barengannya dong, Zuzu dan Orgil. Bisa Zuzu ya. Bisa-bisanya dia menolak cewek cantik kayak aku. Tapi tenang, aku bakal berusaha supaya cogan itu jadi milik. Ini bobanya. Dan ini kentangnya. Makasih sayang, I love you, opa. Love you too. Oh, dia emang gak dingin sama cowok ceweknya doang ya. Ah, kamu senyum. Senyum terus coba makin gendeng. Pulang sekolah. Ferrari. Wow, tajir buts, masih SMA juga ya. Wow banget guys sih. Itu pada ke masker mau pada kemana? Mohon maaf. Mau diikutin Saber. Diikutin rumahnya di mana? Sesampainya. Ini siapa nih? Penjaga taman apa ya? Bodyguard ya? Satpam. Bisa jadi, bisa jadi. Jomblo gak boleh masuk. Oh. Apalagi pakai masker kayak kalian. Gitu bang. Shit. Padahal gue sendiri juga jomblo. Kasian banget gak sih?
Dia aja jomblo soalnya. Iya. Makanya dia jagain. Gue udah seksi belum? Sumpah gue jijik. Udah. Datang si Chogan. Aduh maaf ada meong ya sabar ya. Hai. Namamu siapa? Kemarin belum kamu jawab. Pakai pakaian yang benar baru bakal gue jawab. Oh. Istirahat. Sekarang pakai baju benar dia. Hai. Oh, hai juga. Apa sangat. Aku mengganggu kalian? Sangat. Enggak kok, kamu enggak ganggu. BTW nama kamu siapa? Namaku Masuzu Natsukawa, panggil aja Natsuki. Dan yang di sebelahku ini pacarku, namanya Usui Takumi, panggil aja Usui. Oh, jadi namanya Usui. Kalau kamu? Namaku Zuzu Ayuzawa, panggil saja Susu, Zuzu. Oke, Zuzu cantik. Tarik dong sama si Usui. Untung dia setia ya cowoknya ya. Iya, coba kalau gak setia. Lepasin. Kamu ini kenapa sih? Aku gak suka cewek itu. Loh, emang kenapa? Dia kan cuma mau kenalan. Kalau aku bilang gak suka, ya gak suka. Oh, oke. Okay. Maafin aku, Nat. Aku gak bermaksud gitu. Aku tahu kamu baru saja kaget. Maaf ya. Iya, gak apa-apa kok. Cie, romantis. Cocuit. Makin ganteng banget ya. Allah, kalau lagi senyum apa? Pulangnya. Cuacanya panas banget sih. Mau langsung diambilin es batu kali ya? Aduh, mana botol minumku udah habis lagi. Bukan es batu, AC. Beliin minum ya, Be. Hah? Hah? Kemana dia? Terlalu peka. Ini minum. Makasih ya, Beb. Dicium. Kejar aku kalau bisa. Kamu bakal aku tangkap. Celah. Tuh kan larinya kayak Naruto. Naruto, Naruto. Banget gak sih mereka tuh ya. Aku cucut. Autornya baper. Wow. Saya juga jadi pengen digituin ya. Mohon maaf ya. Beb, nanti malam ke kafe ya. Nanti malam aku gak bisa. Soalnya ada urusan penting. Urusan apa? Gak tahu. Papa nyuruh aku datang ke kantornya ntar malam. Emang malam-malam ke kantor masih ada gitu? Ya udah gak apa-apa kalau itu emang penting. 3 jam kemudian. Peng-peng. Ada apa ya? Sebelum kamu ke kantor, belikan ayah. Tut. Oke. Minta dia beliin apa coba? Pulsa. Iya kali papa minta pulsa. Ketemu lagi sama si Zuzu. Zuzu. Apaan sih? Itu bukannya Usui ya? Mana? Iya itu si Usuiku. Aku jadi baca kayak menyusuiku, tau gak sih? Hai Usui. Kamu lagi cari apa? Bukan urusanmu. Dingin banget. Lin, aku punya ide. Orgil. Beberapa menit kemudian. Itu jangan-jangan singkatan orgil. Apa dong? Orang gila gitu. Di foto dong. Oh, dijebak dia. Wow. Apa-apaan lu?
mau lu apa? Aku cuman mau kamu sayang. Lu cewek murah ya? Gua udah punya pacar, woy. Dikirimin dong ke pacarnya. Ntar pacarnya salah paham kayak, ini kayak ini kayak enggak mungkin. Tega banget kamu musuhi. Aku baiknya jadi kayak musuhi gitu loh. Besoknya. Enggak sianta. Mau minta putus pasti. Yakin saya. Hai. Beb. Dia kenapa? Istirahat. Gak mau dideketin, si Natsuki-nya udah kayak jelek momen mau banget. Mau es krim? Tuh. Cih! Dibuang. Apa-apaan nih Natsuki? Apa salahku ke kamu? Pikir aja sendiri salah lu apa, bego. Pulang sekolah. Natsuki. Tunggu Natsuki. Aku bilang berhenti. Apa ini? Jelaskan. Aku gak ngerti. Salahku apa, Beb? Woi. Jangan panggil-panggil gua Beb. Jijik tahu. Lo mau tahu salah lo apa? Salah lo adalah lo jalan sama cewek lain mesra banget lagi. Dasar lo. Lo bilang lo malam gak ada waktu. Eh taunya ke kafe sama cewek lain. Sakit tau gak hati gue. Cewek itu Zuzu. Lo bilang lo gak suka sama dia. Apa maksudnya itu? Untuk menutupi kalau lo gak ada hubungan apa-apa sama dia, hah? Kalau ternyata lo suka Zuzu strawberry, Zuzu coklat. Tapi ya sayangnya gue udah tahu kalau lo suka Zuzu vanilla. Aku gak ngerti maksudmu apa. Emang mana buktinya? Pertanyaan yang bagus. Enggak gitu. Enggak, beda. Beda ya. Kirain ada. Oh, jadi itu. Dan kamu langsung percaya gitu aja. Menceritakan. Apaan itu? Kan cerita. Yang kayak gitu, Kels. Masa sih? Kok itu bisa ada di depan kafe? Ya, minimarketnya emang deket sama kafe dan kamu perhatikan baik-baik di foto itu aku. Pegang botol minuman kan? Dan aku kelihatan kaget. Iya sih. Jadi kamu percaya sama siapa? Pacar kamu sendiri atau orang lain? Lain kali jangan gampang percaya sama orang. Beb, maafin aku ya. Aku benar-benar gak tahu. Iya, gak apa-apa kok. Mana tuh cewek cantil? Wajar. Wah, langsung. Liatin kamu sih. Jadi Zuzu, super saya. Zuzu coklat. Tapi sekarang si Natsuki bodoh itu udah putus sama pangeranku. Woi susu. Sapi gitu ya. Harusnya bukan orgil, sapi gitu satunya tanya. Lo kira gue bego dengan ngirim foto lo cium gebetan gue? Gue langsung putusin gitu. Lo kira dengan tampang lo yang cantik bisa ngerebut pacar gue? Salah gue, salah teman-teman gue. Yang tercantik tak akan bisa mengalahkan yang tersayang. Ingat itu, hah? Kan. Gue juga imut by the way. Murah banget jadi cewek, udah tahu dia punya pacar masih dikejar aja. Ew, jijik. Bye bitch. Dan si Zuzu sama si Orgil kesel ya. Dan akhirnya si Zuzu maksudnya ya, pun minta maaf ada mereka berdua dan gak ada lagi yang mengganggu hubungan Usui dan Natsuki lagi dan mereka pun bahagia. Yeay, finally ya. Happily ever after. Oke deh, sampai jadi kayaknya. Ini masih gak ada lanjutannya nih, sampai akhir. Gak ada, udah. Iya gitu. Iya. Yakin. Dan akhirnya si Zuzu. Dan tamat. Pertama dengan si Seppi. Kok si Seppi apa sih maksudnya?
Bukan susu sapi. Susu sapi. Ya begitulah Sabir, jadi aku dan si A.A. Shauna Nana sudah mereaction pacarku yang terlalu tampan dan peka dan setia ya, kurang satu, kurang setia. Jadi ini karya Balqis Official 2 yang mana ini tuh kayak aku setia ya? Mohon maaf pak, maksudnya gimana nih ya? Ya kan setia aku kan? Iya. Iya lah, kalau gak setia gak mungkin saya dibawa ke KUA ya pemirsa. Ya. Gak usah lebay, please. Ciut-ciut, cuit-cuit. Biasanya. Jadi sekali kalau kalian suka aku sama si Aishan, ngereaksiin Gacha Life Mini Movie, pasti untuk like, share, dan komen, and tell your friends. Sedangnya sampai ketemu lagi di video Gacha-Gacha berikutnya. Salam Galaxy Kreatif, and dadah. Bye-bye.